Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sowan ke kediaman Tuan Guru Kiai Haji Syaifuddin Zuhri di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menurut Ganjar, Kiai Haji Syaifuddin memberikan banyak pelajaran berharga sebagai orang tua dan guru. Salah satunya adalah nilai-nilai kebaikan. Ulama karismatik Banjarmasin ini juga memberikan petuah soal relasi sosial, toleransi, dan keagamaan. Dalam kunjungan ini dijadwalkan menghadiri pembukaan kompetisi MTQ Nasional 2022. Sebelumnya Ganjar juga menyemangati kafilah MTQ Nasional 2022 dari Jateng untuk berkompetisi. Tidak ada kemudian yang sesuatu yang berbeda itu ditabrak-tabrakan. Sesuatu yang berbeda diperbincangkan terus-menerus. Mestinya dicarikan sesuatu yang sama dari irisan-irisan yang berbeda-beda itu. Jadi bukan bicara yang berbedanya, tapi irisan yang sama yang kemudian dipakai sebagai satu pegangan dalam hubungan sosial. Maka insya Allah itu akan menjadi lebih enak. Waduh, dalam sekali pelajaran.